Hari ini saya sedang menampung aspirasi dari golongan disabilitas. Nanti akan saya simak kira-kira jembatan-jembatannya seperti apa, gitu ya. Salah satunya tentu terkait mobilitas. Bagaimana bergerak dari rumah ke tempat kerja itu menggunakan transportasi. Kenapa tadi kita guys bersama-sama menggunakan Transjakarta, bagaimana mereka sebagai warga tentu punya hak nyaman menggunakan mobilitas. Ciri kota yang baik adalah kota yang adil buat semua, buat lansia, buat kecil, ya, buat kaum disabilitas juga. Sekilas tadi sambil jalan, salah satu aspirasinya ada banyak dari mereka belum dapat dapat subsidi ternyata, jadi mungkin masalah birokrasi aja ya. Jadi keberpihakannya ada, tapi belum didapatkan. Juga ingin memperluas, kalau bisa subsidinya juga sampai ke MRT atau fasilitas kendaraan-kendaraan umum lain.